Usia 12 tahun jadi supir taksi di ibu kota, seorang warga asal Cianjur terpaksa pulang kampung lantaran terdampak pandemi COVID-19. Bahkan ia sempat terpuruk dengan kondisi tersebut. Namun kini ia bangkit dengan usaha barunya membuat lampu hias unik berbahan paralon. Beginilah keseharian Lili Suherli, bapak 55 tahun asal kampung pertani desa Kademangan Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Belasan tahun bekerja sebagai sopir taksi di ibu kota, Lili akhirnya memilih untuk pulang kampung lantaran pendapatannya terus menurun sejak awal pandemi COVID-19. Kota Jakarta yang dirasa tak seramah dulu membuat Lili tak punya pilihan, padahal ia harus menghidupi istri dan ketiga orang anaknya. Sempat menganggur setelah kembali ke tanah kelahiran, Lili kemudian bangkit dan terpikir memulai usaha baru, yakni membuat lampu hias yang cukup unik dan tak biasa. Berawal dari memanfaatkan potongan paralon bekas di belakang rumah, Lili pun spontan mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai. Tanpa terpikirkan sebelumnya, kini usaha pembuatan lampu hias berbahan paralon menjadi mata pencaharian baru yang sukses ia kembangkan. Bulan Februari 2020 dan kondisi di Jakarta sudah kurang gitu ya untuk mendapatkan uang gitu. Waktu itu saya memutuskan berhenti bekerja, pulang ke kampung ke Cianjur. Nah, sampai di Cianjur juga saya bingung gimana buat menghidupi keluarga gitu ya, dapur tetap ngebul. Dan saya iseng, di belakang rumah itu kebetulan ada paralon dan saya buatkan lampu hias. Saya bikin buat sendiri dan sama istri saya coba diposting, kita ketahuin sama saudara dan alhamdulillah. Lampu hias berbahan dasar paralon tersebut memiliki beberapa karakter desain, mulai dari siluet tokoh penting, desain kaligrafi, ukiran bunga, dan hewan lucu. Selain unik dengan kualitas yang baik, kini lampu hias buatan Lili banyak dilirik banyak orang. Pesanan pun banyak berdatangan dari dalam dan luar daerah. Untuk satu lampu hias dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan desain. Kini dengan usaha barunya ini, Lili bisa kembali mencukupi kebutuhan keluarganya. Tertarik untuk mempercantik rumah dengan lampu hias tersebut? Anda bisa memesan atau datang langsung ke workshop Galeri UMKM Cianjur atau pesan melalui media sosial. Heri Setiawan, Bandung TV.